bahwa PKB itu dicuri oleh Muhaimin Iskandar. Jadi menurut Gus Dur, keliru, yaitu kalau diberi PKB sekarang, mau PKB-nya itu yang diambil Muhaimin Iskandar dicuri. Menurut Yeni, ya dia saat itu mendampingi Gus Dur, jelas melihat bagaimana terjadinya pengkudetaan oleh Caimin, dan menurut Yeni sampai akhir hayatnya Gus Dur berwasiat bahwa Caimin itu harus diganti, harus ditikan lah dari PKB. Pernyataan Yeni ini kuat oleh pernyataan Mbak Alisa Wahid di Twitternya. Ya udahlah, stoplah narasi bohong seakan-akan Caimin lah yang dikudeta. Karena yang terjadi justru memang ya faktanya Caimin yang mengkudeta, Caimin yang mengkhianati.